Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Beberapa hari terakhir ini kubu sebelah lagi-lagi bikin kekacauan. Lagi-lagi bikin keributan, lagi-lagi bikin kegaduhan, lagi-lagi bikin kehebohan, lagi-lagi bikin kerusuhan, lagi-lagi bikin permusuhan. Ingin terjadinya sebuah pertumpahan darah, ingin terjadinya sebuah kerusakan hati, kerusakan pikiran, kerusakan lisan, dan kerusakan perbuatan. Mencuci otak umat Islam. Mencuci otak rakyat Indonesia. Agar berpikiran tidak waras. Membenci pemerintah menumbangkan pemerintah dengan cara-cara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bakar rumahnya rampok isinya hati-hati ini tidak main-main Ahok ditumbalkan karena isu penistaan agama, dan di sidang tidak terbukti, tetapi dipaksakan agar Ahok dipenjara. Ahok sudah ditumbalkan, tidak berapa lama. Sarung pahit pun ditumbalkan, Ratna. Sarung pahit pun ditumbalkan, dan kini kiai sepuh pun mereka tumbalkan. Hanya demi mendulang suara, hanya demi meraih simpati umat dan rakyat, semuanya dihalalkan semuanya ditumbalkan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mereka-mereka itulah yang menjual petunjuk dengan kesesatan demi keduniaan. Menjual petunjuk dengan kesesatan demi harta, tahta, dan wanita. Allah akan melaknat dan menghancurkan mereka. Ibu bapak hadirin, pemuda pemudi sebangsa setanah Ada seorang pimpinan dewan perwakilan rakyat yang terhormat, oknum DPR yang terhormat, tetapi lisan dan perbuatannya tidak terhormat, menghina dengan nyata. Dengan membuat sebuah puisi yang berjudul "Doa Sakral", banyak pihak menyimpulkan bahwa doa ini memang menghina kiai sepuh. Mari kita buktikan: doa sakral, doa sakral seenaknya kau bega. Sepintas dua kalimat ini, kita perkirakan asalnya menyindir lawan politiknya. Tetapi setelah membaca kalimat berikutnya, disulam tambah, disulam berarti dibuat, dibuat terus dibacakan. Dibacakan terus, terjadi kesalahan lalu diralat. Yang membuat yang membacakan yang meralat siapa ya? Jelas Kiai Sepuh, gak mungkin JKN, PKN membuat doa yang membacakan kiai sepuh yang membuat doa tersebut kan kiai sepuh kemudian ketika terjadi kesalahan kiai sepuh pula yang merevisinya yang saya kaget kalimat terakhirnya ini dia menulis dengan gegabah dia dalam kondisi emosi yang meledak-ledak tak punya moral agama diobral. obra. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kiai sepuh, dihina, tidak bermoral, dianggap mengobrol agama oleh anak yang baru kemarin sore. Oleh seorang politikus yang merasa hebat ketika berdebat menjadikan kiai sepuh tumbal untuk mendapatkan simpati rakyat menjadikan kiai sepuh tumbal untuk bikin keributan dan mengambil keuntungan sayang umat dan rakyat sudah cerdas tidak bisa dibodohi oleh hal sepele yang semacam ini di bait yang kedua semakin jelas doa sakral kenapa kau tukar kenapa kau revisi kenapa kau rubah kenapa kau ganti kemana ya jelas kepada kiai sepuh yang membacakan, kemudian terjadi kesalahan, kemudian merevisinya. Direvisi sang bandar. Sang bandar berarti kepada panitia atau kepada TKN Jokowi. Doa sakral kau direvisi sang bandar. Jadi kau di sini jelas kepada Kiai Sepuh. Doanya direvisi sang bandar. doa sakral kau dibisiki kacung maklar jadi kau di sini kembali jelas kepada kiai sepuh yang dibisiki kacung maklar siapa romi Mahmuji. <laughs> jelas ya kau di kau di sini kan dibisiki siapa yang dibisiki kiai sepuh oleh romi mahmudi dipertunjukkan dagelan vulgar sudah saya nggak kuat baca yang lainnya karena ini bukan puisi saya nggak kuat bacanya jadi jelas ya ini penghinaan yang nyata ini cukup membuat hati umat muslim seperti teriris-iris. Bagaimana mungkin seorang kiai sepuh disebut sebagai begal, disebut tak punya moral, disebut pengobrol agama? Nauzubillah. Jontoloyo, jontoloyo. Jontoloyo, jontoloyo. Setan apa yang merasuki kau? Nauzubillah summa nauzubillah. Meminta maaflah dan hadapilah proses hukum dengan jentel. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.